Pelbagai inisiatif bawah Pelan Jana Semula Ekonomi Negara atau PENJANA terutama dalam pendigitalisasi diumumkan kerajaan pada Jumaat bagi membantu usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS dan mikro yang merupakan antara penyumbang utama ekonomi serta pertumbuhan pekerjaan di negara ini. Dan usaha itu disambut baik oleh ramai usahawan PKS dan mikro, namun capaian internet yang tidak bagus mungkin menjadi kekangan kepada setengah usahawan PKS luar bandar. Itu yang dihadapi pengusaha pusat Sanctuary Landak Raya Kampung Tala Jeneri Kedah, Mazir Abdul Hamid, dalam melihat kempen pendigitalan perniagaan PKS dan mikro yang diumum kerajaan. Di kawasan luar bandar, kita sendiri menghadapi masalah infra dari segi khidmat digital. Contoh macam di kawasan saya sendiri, di daerah Sik. Kami masih lagi bercakap tentang capaian talian telefon selular. Belum lagi bercakap tentang Unify, belum cakap tentang 5G, 4G. Jadi dekat situ kami menghadapi masalah apabila kami nak melakukan urus niaga secara digital. Kami tidak dapat menjalankan urus niaga tersebut disebabkan kekangan. Jadi saya harap melalui inisiatif ini, kerajaan menyalurkan bantuan dalam masa yang sama. Kerajaan memperkasakan kemudahan digital di kawasan luar bandar. Kenyataan Mahathir itu disokong oleh Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro AUM Abdul Azhari Abdul Wahid yang mahu kerajaan melihat kembali infrastruktur terutama di luar bandar, lebih-lebih lagi jika melakukan kelas-kelas virtual dan promosi atas talian. Walau bagaimana hebat pun satu keterang perancangan untuk stimulus membantu PKS ini, kita kena patah balik kepada infrastruktur, terutama di luar bandar macam apa kata Cik Mahathir tadi. Paketnya ada tapi infrastruktur tak ada, infra dia tak wujud di kampung, itu mungkin kurang. Jadi mungkin kalau ada plan untuk pertengahan dan juga sepanjang nanti, government terpaksa tengok benda ini secara lebih serius. Dan infrastruktur ini bukan saja kepada luar bandar, malah di bandar juga. Contoh, kalau kami di akademik buat kelas virtual setiap hari, setiap hari Rabu dan juga hari Sabtu, kita ajar orang buat belajar untuk menjadi marketplace dan sebagainya. Kalau kami sini tak ada infrastruktur Zoom, tak ada infrastruktur Google Meet, mesti ada dalam Gmail, namun tak ada data unlimited. Jadi benda-benda mesti juga memberi kekangan kepada usahawan untuk meneruskan mempromosi secara live, macam Cik Mahathir nak buat live dekat kampung. Jadi infrastruktur antara yang paling penting. Saya rasa kerajaan perlu lebih serius untuk bagi insentif kepada penggunaan teknologi live, Zoom, Google Meet, data plan unlimited. So, benda-benda macam ini saya rasa boleh membantu sebegitu banyak dari pencapaian secara infrastruktur yang lagi besar di kampung dan sebagainya. Kerajaan melalui kempen e-dagang memperuntukkan RM70 juta bagi usahawan yang layak meningkatkan pelaksanaan e-dagang dalam perusahaan mikro dan sektor perusahaan kecil dan sederhana PKS.